dan nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin. Nyambung pengajian kemarin, jaislah. Harus bagi Allah. Setelah mengetahui 20 sifat yang wajib dan 20 yang mustahil beserta dalil dalilnya, maka perlu juga mengetahui yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa za'idu bihaqhi ta'ala lukul dimungkinin wa tarkuhu. Artinya harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala memperbuat tiap-tiap yang mungkin atau menciptakan setiap yang mungkin atau meniadakan kada menciptakan. Bolehlah Tuhan menciptakan atau tidak menciptakan. Wal mungkini wal laji yajuju alaihi lududa wa adama. Mungkin ialah mengadakan ini alam atau meniadakan ini alam. Artinya harus saja bagi Allah menjadikan ini alam dan harus juga bagi Allah tidak menjadikan ini alam. Walau kanal bi'lu syarran kalkubri wal ma'asi wal khalqi wal rizkiwan fakri wal ghani. Harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kejahatan seperti kekafiran dan kemaksiatan, dan harus bagi Allah menjadikan makhluk ini dan memberi rezeki mereka, dan harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala memfakirkan dan mengayakan, menghidupkan dan mematikan. Maka dalam ilmu tauhid tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu di alam ini, dan tidak wajib juga meniadakan alam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala harus memasukkan orang yang taat dengan kasih sayangnya ke surga, itu ketinggalan. Dan harus pula memasukkan orang yang maksiat ke neraka. Tidak wajib Allah memasukkan orang yang taat ke surga. Harus saja, bisa saja orang taat dimasukkan ke neraka. Dan tidak wajib memasukkan orang yang maksiat ke neraka. Bisa saja orang maksiat dimasukkan ke neraka, ke surga lah. Orang yang maksiat dimasukkan Allah ke surga itu dengan keadilannya. Dan memasukkan orang yang taat ke neraka dengan keadilannya juga. Di sini ada kesalahan juga dua janang. Kalau dimasukkan orang taat, apa salah-salahnya? Karena kita bicarakanlah. Allah tidak akan menyahi janjinya dengan kasih sayang dan keadilannya. Nah, Allah memasukkan orang maksiat ke surga. Aneh itulah. Nah, dalam riwayat, seseorang maksiat dengan dosanya sah-sah saja sampai ke neraka sudah bisa masuk surga. Ini kan dengan kasih sayangannya dan dengan keadilan Tuhan. Ini kenapa jangan marah guru aja. Orang ini masih tahu ilmu. Itu yang biasanya ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa selamat. Rupanya di saat detak-detik akhir hayat ini, ingat lawan Tuhan, ingat lawan ilmu yang mengajib hari ini. Itu jadi masuk surga. Nah. Jadi cara-caranya lah, kalau menurut riwayat lah, ini kisah dari guru-guru bahari satu. Yang sudah mana? Nama mana?
Jadi ucap Tuhan dalam Al-Quran, mereka-mereka yang bersungguh-sungguh. Jadi pada waktu sekaratnya, harap sudah dalam neraka. Sungguh-sungguh yang meyakini. Apa yang diyakininya? Di dalam Al-Quran Tuhan berfirman, sudah lagi dijelaskan sudah. Apa ujar Tuhan? Yawma la yuhjillahu nabiyya. Yawma la yuhjillahu nabiyya. Walladina amanu ma'ahu. Jangan mahrum guru haji anang. Ini jalan lah. Dan kebanyakan masyarakat rami benar, kadang ini lagi lontohan dalam sepi, tapi jadi ilmu. Jadi pada saat sakarat ini, kada berdaya lagi, kembali kepada ilmu, selamatnya. Di sini ya sungguh-sungguh, kadang memikirkan yang lain lagi. Ngali juga, saya memikirkan, kadang memikirkan yang lainnya. Sungguh-sungguh kadang memikirkan yang lain lagi, keyakinannya, lawan perasaannya. Apa yang diyakini, apa dirasakannya, ayat Al-Quran. Jadi jad Tuhan yawma la yuhjillahu nabiyya walladina amanu. Nah, ini ilmu orang beri kamu. Kali ini lupa ini Al-Quran. Yawma ini pada hari dunia dan akhirat. Yawma ini akhirat. Kalau al-yawma, apabila ayat sebelum membicarakan akhirat, hari akhirat. Kalau ayatnya sebelum al-yamani, al-yamani apa tuh, di dunia, hari dunia. Kalau yamani nak kira, di dunia dan akhirat. Allah tidak akan menyanyiakan mereka yang beriman. Walladina amanu ma'ahu. Dan Allah juga tidak akan menyanyiakan mereka yang beriman beserta Nabi. Nah, ayat begitu beserta Nabi, karena Nabi sudah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Kan gitu ya. Dia burdah. Apa dia burdah? Wansuk ila dadihi masih tamin sarobin wansuk ila kotrihi masih tamin izami. Ini tulisannya kainan. Wansuk ila dadihi masih tamin sarobin wansuk ila kotrihi masih tamin idzami. Nah, supaya jangan tersalah kita. Kalau kada tarah kita dasar Al-Qur'an dan hadis. Wansuk bila jati hubungkanlah dirimu kepada dirinya, diri siapa di sini, di Nabi. Jadi Muhammad di sini jangan diartikan nama, menandak selamat. Artikan lagi sebenarnya. Jangan tanggung-tanggung kalau orang ngaji. Ini kan sifatnya mutahik hubungan. Bukan kita Nabi, bukan tase. Menghubungkan lawan orang yang diutus dari rahmat. Gitu ceritanya. Karena pulang pelangkarannya gua. Ngaji dulu lah. Aku kan di sini ada. Di Banjar aku bicara aja. Alhamdulillah. Kancang ngapok datang Banjar kan. Ngetok. Alhamdulillah, entah. Hubungkanlah dirimu kepada diri Nabi. Jadi Muhammad di sini artikan diri bagi Nabi. Kalau kita ingin dapat rahmat, masuk surga karena amal lah. Ini betapa. Karena lah. Tanggapan. Wansuk ila qadri. Hubungkanlah dirimu dengan kemuliaan dan kebesaran diri Nabi. Kalau tinggi, kalau nama-nama. Hubunglah ini dengan kebesaran diri Nabi. Di sisi Tuhan kalau ingin dapat kebesaran. Ini jalan agar kita sebagai orang tua masuk surga.
Tadi kan kesana ngeraan masyarakat masuk nah. Tapi nyabi ilmu, harap ya. Jimatnya meyakin merasakan masuk surga ini karena Nabi ditutup dari rahmat. Adalah buku ayat lagi menjelaskan ada sering juga dibacakan wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa antabihim wa ma kana Allahu yu'adzibahum hum mustaghfirun. Allah tidak akan mengajak mereka yang beriman selama engkau hai Muhammad pada diri mengatakan jangan nama mau nama-nama balawai kada ada jaminan kena ada jepang kebaikannya lah yang kehadirannya dan Allah tidak akan mengajak mereka yang beriman selama mereka beristighfar kan kemarin sudah dibicarakan tentang tobat lah. Tobat ada tiga kemarin pertama tobat syariat karena manusia tidak terlepas dari salah dan khilaf beristighfar minta ampun dan mengucapkan astagfirullahaladzim misalnya ini namanya tobat syariat. Tobat syariat ini kadang-kadang terjinding juga ada terbuka juga pintunya contohnya yang terhadap Nabi Adam kemarin lah. Kemudian yang kedua tobat hakikat sudah dijelaskan kemarin apa tobat hakikat tobat sebenarnya maka apa yang dikatakan tobat hakikat ini hakikat yang dimaksud hakikat dan nafsi. Nah ini yang dimaksud hakikat dan hakikat dan nafsi waruh kesimpulannya kayaknya tobat hakikat arti tobat itu sebenarnya kembali ala hakikat dan nafsi waruh kepada sebenar-benar diri dan roh. Tobat hakikat ialah kembali kepada sebenar-benar diri dan sebenar-benar diri dan sebenar-benar roh pada hakikat menurut Nabi min nur Muhammadin adalah daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yajidu isnadu jadal ibarat illa hakta hakikat Muhammad tidak diperbolehkan pada hakikat mengatakan bahwa di jasmani rohani selain daripada hakikat Muhammad dia ini tulisan hakikat Muhammad dia kena. Kemarin kan Profesor Syekh Fadil kalau anakku diambil aku sini dengan Haji Iwan DPR biar Gerinda ngomong kok udah cepat aja orang pelajari mengkubariakan dua biji gak sebenernya ini kan dilihatnya Arabnya aja ini kan bisa bahasa Indonesia kalau ikan bisa juga langsung ya lah kita kemaman ya bisa ya Joko dapat aku ijazah ilmiah orang sudah anu kan ini yang maksud walaya judi isnadu jikala ibarat illa ala hakikat yang Muhammadiyah tidak diperbolehkan mengatakan bahwa diri dari itu, dari ini, dari itu kan tidak boleh illa ala hakikat yang Muhammadiyah melainkan katakan di ada hubungan sebenarnya Muhammad itu jadi surat itu Muhammadiyah ya kan itu caranya. Nah, jadi hubungkanlah kalau kita ingin selalu dalam rahmat dari hidup sampai ke alam akhirat kepada diri Nabi yaitu dengan mengenal sebenar-benar diri kita apakah diri jasmani atau rohani adalah daripada nur namun kita tahu bahwa nur itu nama Tuhan Muhammad nama Nabi kalau kita meyakini serta merasakan bahwa diri Muhammad ini sudah dikir, sudah selawat semua nama Nabi baik, insya Allah baik dari dunia sampai akhirat dan nama Nabi nama mulia jadi intinya semoga kita baik dan mulia kalau kita tingkatkan sedikit ke atas nur itu dikatakan oleh orang dulu dengan nur jat diri nang suci Muhammad diri nang mulia jadi kita suci dan mulia ini jalan orang nama syarat masuk surga namun kita taat dalam itu jadi diceritakan buat orang yang taat kok kenapa bisa masuk surganya kada di ilmu itu jawabnya deh kada di ilmu apa kada ilmu untuk menyelamatkan diri itu aja sudah karena syarat kada menjamin contoh Nabi Adam bersalah
Istighfar meminta ampun non Tuhan lebih 170 tahun yang benar itu kok 100 itu lagi nyambat kebanyakan 170 150 juga ya kalah. Pintu tabatnya tertutup. Apakah dia bingung lah Nabi Adam? Ini Nabi Adam mohon hidayah kepada Allah. Allah berikan petunjuk atau hidayah apa sih bentuk petunjuknya? Muhammad menjutus. Masih sallallahu alaihi wa sallam. Namanya aja belum dirikan, belum dilahirkan kan. Dia Nabi Adam. Ima sudah membuka dua mata Nabi Adam, semua pintu terbuka, diampuni dosa Adam, dikembalikan kehalifan Nabi Adam. Payulah cerita tentang tiket. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Taub. Jadi cara nang pas lah ngeimuni dan almarhum gereja mengkada pas. Nah, ucani mengkada pas, aku nih ayo kasih doa kemari jadi untung, mun pas nah. Duit dia lepas pas. Nah. Habis sudahlah. Mikir sambung di sini tadi. Satu. Dalam Islam dan tauhid dianjurkan bagi orang mukmin berdoa. Nah, jadi kita di samping itu berdoa ya untuk Tuhan. Supaya kita nina selamat, supaya kita nina menjadi ahli surga mintujalah, dan memohon kepada Allah tetap tidak tinggalkan doa walaupun doa yang pendek-pendek. Ya Rabbana atina jumakan dan takdiat 11 kali kah atau 1 kali kah, karena itu ayat kita memohon kebaikan dari dunia sampai alam akhirat untuk hindarkan dari siksa api neraka. Kemudian yang ketiga dalam tauhid, manusia makhluk yang baik, lemah, tidak berdaya, dan kudrat idadahnya juga semuanya pulang pandangan kita. Ini kan kita masalah tauhid, panglah. Ini jalan kita untuk menyelamatkan. Kalau ada sedikit kelewasan. Ketiga, manusia dalam tauhid fakir. Apa arti fakir? Lain fakir kada berduit lain. Masalah tauhid nih. Berhajat kepada Allah dengan segala keperluan. Dengan segala keperluan jelah. Dan kesalahan. Dan kehilapan. Kalau kesalahan dalam beristighfar. Nabi juga beristighfar walaupun Nabi itu dosanya diampuni Allah dari dosa nandu dan kemudian tetap Nabi beristighfar mencontohkan non kita nih. Tahu Nabi yang kita alim-alim orang kita nih pasti ada juga salahnya Allah. Jadi suruh Nabi beratan jangan kada beristighfar. Jadi kita bisa menghidupkan sunnah Nabi karena itu perintah Nabi. Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan hajat hambanya, ini pandangan orang bertauhid kan, dan memaafi kesalahan dan mengampuni segala dosa. Wallahu taala fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i zada'an. Artinya apabila bertanya kepadamu hai Muhammad oleh hamba-hambaku tentang adanya aku, katakanlah sesungguhnya aku dekat. Aku perkenankan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa meminta kepadaku. Ini masalah nih. Waktu pengajian bulan kebalapakah? Dilemahkan dia. Nah, di paling masalah. Ada nama bertakon. Gurunya bertakonlah. Silahkan. Kan ujar Tuhan apabila ada yang bertanya tentang aku, hai Muhammad, katakan ujar Tuhan, aku dekat. Aku perkenankan atau aku kabulkan bagi mereka yang berdoa kepadaku. Jadi ada orang berdoa, berhimat bata dan berkat wali-wali, macam-macam nyalang. Maka wasal jaha babah. Tapi guru itu, seakan-akan tuh nah. Jangan orang biasa, ada masalah, ulama aja. Kan pertanyaan kan, aku juga bingung menjawabnya kan.
tantang cukup genap sekarang aku ya. Tapi perlu menjawab aku. Ya pakaian guru kan tumet boleh mencari kebenarannya untuk jadi pegangan. Jadi jarak pula aku mendengar setiap doa beliau sampai tertangis-tangis kepala. Kayaknya beliau ini kadang mengambil doa dalam Quran, doa dari bikinan para habaib, bikinan para syair. Keren pang bahasanya, ya keren bahasanya. Bahasanya kadang didengar orang bahari lah, kalau ulama bahari orang yang menjeret, tapi menjamin lah. Karena menjamin aku melihatnya bukan di situ aja, neng kanak-kanakan guru nama amalkan neng sumbernya itu nah bukan dari Al-Quran dan hadis, kadang-kadang kada tuntung pandang. Jadi kita kembali ke Al-Quran, di Quran itu banyak doa. Hadis Nabi kan banyak doa nak kita ambil untuk kepentingan diri kita. Kayak Allahumma inna nas'aluka lapa wa afiyah mu'afata dama fidin dari hadis Nabi itu. Ini kata keren nih bahasanya nak itu mengapaan sebab tapi jer orang Banjar ni lambat apa lutut kita bule. Kenapa tak tinggal Al-Quran tak ambil nak ampun ulahan manu. Nah ini bahayanya, ini ulama besar tak takonkan banyak nong kakai ulang hayu apa di bungun ini hayu tahu dua ya Allah. Dan aku dibajar ini manusia keren lah. Ya kan? Biar kata keren bahasanya. Mampatnya gak ada. Kan ya itu tuh semacam. Sudah ikam nanti takonakan orang nih lawan aku ya kalau. Dari para wali-wali lah berkeramatnya. Wali-wali kan bukan nabi ya. Wali-wali karamah. Kalau nabi mujizat di atas kalah. Karamah ya kan? Amun Tuhan kata kesalah lagi kan. Nah, jawaban aku sutil aja. Nah jadi kada mampu syariat tanpa disempurnakan dalam hakikat. Nah jadi jalan supaya kita ini nah menjadi ahli surga. Nah pertama sungguh-sungguh apa yang kita sungguh-sungguhkan keyakinan dan perasaan supaya dalam dan zikir dan selawat supaya diri ini nih. Nah ini kayaknya nah. Supaya diri ini yang bahasa dalam manu nah. Nah supaya diri ini ada hubungan dengan diri Tuhan diri Nabi supaya diri suci lawan nah itu aja intinya sungguh-sungguh meyakini serta merasakan bahwa diri Nur Muhammad supaya dalam dakwah lawan selawat supaya diri ada hubungan lawan nama Nabi lawan nama Tuhan lawan nama Nabi supaya diri ada hubungan diri Tuhan diri Nabi setelah itu silakan laksanakan syariat karena agama dua aja hakikat dan sah utamakan hakikat untuk mencapai keberuntungan keselamatan disempurnakan dengan sah ya silakan berzikir nang berzikir tetap diri sebenarnya itu jangan keluar. Nomor selawat tetap diri sebenarnya kerajaan amun nyawa hendak selamat itu aja. Dan ini jalan menyelamatkan kita dari haru hara sakaratal mau. Karena sampai sebelum akhir nah datang memacam-macam haru hara. Nah, membisik-bisik dari luar dari dalam. Dengan jalan panah dan istigharah insya Allah selamat dari haru hara. Nah ini guru-guru yang mati lenyap kada terasa. Kan sudah dijelaskan kemarin Nabi kumpulkan keluarga-keluarga yang terdekat setelah turun Al-Quran kepada Nabi wa anzir asyiratakal aqrabin berikan tahu wahai Muhammad kepada keluargamu yang dekat kumpulkan oleh Nabi apa kata Nabi wallah la tamutunna kama tanamun wa la tubasunna kama yasayyin demi Allah. Demi Allah dan Nabi, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepadamu dan kepada manusia semua. Hendaklah kamu mati sebagaimana ingin tidur.
Kayak pas supaya kayak guling kan. Panang si jelas bang, jangan memikirkan yang lain. Pertama tindak dia harus sekatulan mau. Nang kedua karena diri Nabi diutus untuk drama kalau dapat rahmat Nabi. Nanti katakan orang yang mendapat sapatul uzma, sapat nang besar dari Nabi muka ada debungan, maulah dapat. Nah aku ni ada debungan, mana ayuh ada menjakat ya aku ni memang dari Jakarta. Ada istilah ya lah. Mana bahari aku jakat juga. Aduh, tu caranya tu. Ini sahabat Nabi ini menyelamatkan orang yang maksiat dari neraka ke surga boleh kan? Ini ngaranya sahabatul uzma. Setelah kalinya jangan ma'alim syukur, oh yang mendapatkan sahabatul uzma, orang yang menghubungkan diri dengan Nabi. Sungguh-sungguh meyakini serta merasakan. Santai-santai aja kan, kayaknya merinjing, melawak ini kehadiran Nabi kita nih, ada di kita. Batamu pada hakikat Nabi, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Sami rasakan dulunya mana santai roh keluar. Ini kada istilah dicabut bulik rohani ke mana bulik sampai ke hadirat Tuhan diterima dengan rahmat dan banyak-banyak bersalawat. Mudah-mudahan salawat yang kita baca ini membantu kesempurnaan keyakinan dan perasaan dengan Nabi. Itu caranya tuh. Kira-kira sampai di sini lah, kebanyakan gak ada ketangkapan. Ini terakhir nih, besok libur. Nah, malam ini bagiannya anak mengadakan Lailatul Qadar. Jadi situ kan nah, ada amalannya kena lah. Mudah-mudahan kita, ini dulu kayak ini sekitar tahun 72 kah, semalam di Bati-Bati nih. Namaku lah Haji Ahmad Ansari At-Tijaniyah. Buya-buya Ati Jena lawan Haji Jena tapi meninggal sama Doni sudah dibangun nih Sidin, bangun-bangun kita keluar hehehe keluar ya Lailatul Qadar sih. Nah mancapnya keluar yuk hendak melihat Lailatul Qadar hehehe umakam udara ini lain itu pertama Jin baru keluar makanya di luar kan bala kena anbasa barang. Ikan aku melihat pohon ini terbalik akan ke atas. Nah, tapi kada turun di sini sih di sam turunnya. Jadi kena imbasnya aja. Nah, kamu terlihat malaikat turun dan lihat mau panji-panji bodoh aja ke kabur gitu. Ya kan Al-Qur'an yang menerangkan inna anzalnahu fi lailatil ada tafsir tapi dikuatkannya Lailatul Qadar Quran lah. Yang benarnya kayak ini sesungguhnya kami biar Tuhan menentukan dirinya turun pada malam ini. Qadar apa arti Qadar? Lailatul Qadri Tuhan menentukan dirinya untuk terjadi kepada siapapun di malam Lailatul Qadar itu. Kita ini sudah sama jali berdulu. Ini namun Al-Quran, pulang barang aja kita menjaga malam itu. Karena para ulama kan banyak pendapat nih. Nah kita pakai ini pendapat Imam Ghazali. Bila awal bulan malam Kamis atau Kamis kan. Lailatul Qadar malam 20. Nah mambil pendapat beliau aja lah. Karena beliau itu kutbul ulum. Kutub di bidang ilmu. Nah, ambil pendapat beliau kita malam 25 lah. Nah, mudah-mudahan ini kena imbas sebarang. Baharian kalau melihat, nah lah kasih buruh, anak sugi, insya Allah, berdikir. Anakku juga sugi juga sedikit. Bujur aku anak-anak, di bawah sidin ke tanah. Masih kita berdoa, ya karim, antar karim, antar karim, itu sudah sih. Jadi ketika kami ini yang karim antar karim itu orang pemurah hatinya ya karim untuk pemurah hanya tak kesahkan lah. Bisa kan diingat juga kan di orang-orang bari terkadang kan timbul ya karim antar karim itu kan oh, nah
Ini cara-cara kita untuk mendapatkan Lailatul Qadr khairum min alfi syahrin. Pada malam itu kalau kita beribadah, apalagi yang imbasnya lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Lebih baik daripada beribadah 83 tahun. Ini mulai Al-Quran. Nah, kalau menurut pahala-pahala paling ada tuh kurang kuat lah, karena Al-Quran ini paling besar kedudukannya dalam Islam lah. Turun malaikat di ayat berikutnya. Ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma antaraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikah. Kan kalimat terakhirnya tanazzalul malaikah waruhu biha. Jadi apa tafsirnya? Kalau tanazzul malaikat ini turun malaikat. Kadanya kayak gitu. Tuhan kada kayak kita, bukan kayak makhluk yang lain kan. Tuhan turunlah. Oh, kada. Tuh malaikat turun dari Tuhan. Ini Tuhan terjadi kepada malaikat pada waktu itu. Waruh. Tiga pendeta Yahudi datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan, seandainya Nabi dapat menjawab, mereka masuk Islam. Jadi yang pertama, siapakah yang mengelilingi dunia nih tanpa pakai kendaraan? Nabi jawab, Dzulqarnain. Dzulqarnain itu keliling dunia kan pakai kendaraan tuh, itu daripada keramatnya. Kemudian mereka bertanya tentang ruh. Pada waktu itu ada turun wahyu. Jadi jan Nabi esok hari. Mudah-mudahan malam ini jan Nabi turun wahyu nih. Sekalinya kada turun wahyu. Sampai 2 bulan nih. Jadi jatuhan wada takulan nali syai'in. Inni fa'ilun dalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan kau katakan, hai Muhammad, yang belum tahu esok hari. Ini Nabi pasti ditegur oleh Tuhan. Itu dengan kada turun wahyu. Katakanlah insya Allah. Ini jadi bari kalau mengundang orang insya Allah. Jangan kau pasti kalau kada datang. Itu silaram hari. Turun wahyu. Yas'alunaka 'anil ruh walir ruhu min. Nah, mereka tiga pendeta Yahudi itu mempertanyakan tentang ruh. Kulir ruh, katakan hai Muhammad, kulir ruh ini biasanya kulir ruh. Nah, melihatnya di sini nah. Isi niatnya, katakanlah oleh Muhammad, oh, bermula itu ruh min amri Rabbi, lawan Tuhan tuh. Rahasia ruh itu Tuhan dah berjana. Sebenar-benar ruh apa ya? Nur? Nah, kayak itu tuh. Ini nang tanah jalul malaikat pada syariat, Tuhan terjali kepada malaikat. Iya kan? Tapi di mana balik malaikat ini? Min amri Rabbi perkara Tuhan itu. Jadi istilah pewayangan malaikat ini kan nang kayak kulit. Nah, maulah kulit ini bergarak-garak be. Kada mau, kalau kada ada dalang aruh ini darak. Sebenar-benar Nur Muhammad. Kenapa Nur Muhammad? Karena Tuhan terjadi. Bukan kepada lain, hanya kepada Muhammad. Seperti sebenar-benar roh. Supaya roh kita menjadi roh yang baik, maulah Tuhan terjadi kepada yang lain, kepada yang kada baik, kada mau. Tohir, orang suci, mutahar, disucikan dari segalanya, ya Allah.
Nah, terjadi kan kepada Muhammad. Tiba-tiba badan ini masalah terjadi pada hakikat. Ini setiap saat bagi orang panel istirahat. Dapat dari cokat dan nalai cokat dan syariat dengan nama-nama yang mudah-mudahan aja lah. Mundar Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Darbinar, macam ini kan. Dan terus-terus aja anda lihat. Bismillahirrahmanirrahim, Darbinar. Salatu salam ala salam ala wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ka'afun karim, tibullah fa'afa'afa anda ya karim. Allahumma inna nasarukar idhaka wa jannah. Man hujubika misaqatika annar. اللهم يا محمد احفظ حالنا حالنا الى احسن حالنا كبير يا متعال ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين